Selamat datang. Itu artinya SUP-nya itu sesungguhnya itu di bawah 20 derajat celcius, antara 8 sampai 10 derajat celcius di tempat penyimpanan vaksin. Itu sudah kita lakukan sambil menunggu, karena informasinya itu juga vaksin kalau belum dalam keadaan rusak itu ED-nya nanti bisa diperbarui oleh BPOM. Sampai sekarang saya belum ada laporan dari DKK, mudah-mudahan secepatnya. Karena terkait dengan adanya expired itu, dulu pernah sih kita untuk Sinovac ya, expired, setelah kita laporkan koordinasi dengan pusat, ternyata masih bisa untuk dilakukan lagi, disuntikan lagi. Harapan dari AstraZeneca pun juga seperti itu, ketika nanti ada